Welcome to Mama Cikidos Channel. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Hai 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 semuanya. Jadi hari ini Jenny dan Ima akan menguak rahasia yang ada di klub dansa ini. Gak tau deh ini namanya apa, klub dance kayaknya ya. Jadi di sini kalian bisa bernari-nari sambil bomberan juga, terus joget ngedance gitu guys. Yuk kita langsung aja ya main di klub dansa ini. Akhirnya sampai juga di tempat ini. Hai semuanya, balik lagi sama Ima di sini. Jadi hari ini Ima akan nemenin kalian di klub dansa ini. Nah itu dia, Jenny lagi latihan. Yuk kita ke situ. Hah, aduh ya ampun. Akhirnya kita ketemu lagi Ima. Hai semuanya, jadi hari ini kalian akan ditemani oleh Jenny juga. Nah di sini Jenny dan Ima akan menguak rahasia yang ada di klub dansa ini. Ayo kita cari ya. Ya ayo teman-teman, kita cari ada apa aja di tempat ini ya. Kita nggak tahu sih namanya apa ya. Iya iya. Gimana kalau kita langsung aja? Tapi sebelum kita cari ini, ayo kita latihan dulu merenggangkan otot-otot kita. Ayo. Nah kita renggangkan dulu otot-otot kita di sebelah situ ya. Nah itu ada tiangnya. Iya, sini ya. Yuk semuanya kita apa sih ini namanya, supaya enggak tegang gitu otot kita dan enggak cedera. Nah hop 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 hop. Nah di sini kalian bisa latihan dulu ya sebelum ngedansa, supaya nanti otot-ototnya enggak tegang gitu. Jadi kalian harus merenggangkan otot dulu ya sebelum menari. Tuh hap 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 hap. Nah gimana, sudah enakan kan? Nah lanjut kita ke sebelah sana. Di situ ada matras. Oke. Nah di sini kita bisa latihan bernari di atas matras loh. Jadi banyak gerakan yang bisa kalian pilih di sini. Aduh 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 aduh, aduh sakit banget. Aduh. Kamu gak apa-apa. Ayo lanjut lagi. Ah, kayaknya udah deh. Nah di sini kita bisa lihat ada macam-macam barang. Oh tuh kebetulan ular. Oke selanjutnya kalian tutup dulu ya matrasnya supaya rapi lagi. Nah di sebelah sini ada wadah atau botol minum ya, kalian bisa pakai buat minum. Jadi aus nih, minum dulu ya. Seger banget. Nah di sini juga ada ya. Apa di situ? Coba emak ini dulu ya, try it. Oke, ternyata ini untuk olahraga juga teman-teman tuh. Bisa dipakai juga buat merenggangkan otot sebelum bernari. Wah keren. Nah sekarang kita buka tasnya ya. Kita taruh dulu botolnya. Coba kita lihat apa isi tas ini. Wow, ternyata ada jaket, baju, dan celana kayaknya deh itu. Wow keren, coba deh Ima pakai ya. Nah bagus juga ya dipakai. Cobain aja ah pakai yang ini. Keren ya. Nah kita simpan lagi ya. Oke kita simpan dulu barang-barangnya ke dalam tas ini lagi supaya rapi ya guys. Oke ditutup. Nah selanjutnya kita ke tempat lain. Iya let's go. Eh belum, itu ada sepatu, cobain dulu deh. Coba oke. Eh kayaknya coba jenit aja deh yang makainya. Gimana ya? Pas sih, cuman nggak cocok deh sama penampilan Jenny yang cantik ini. Cocoknya Jenny itu pakai yang cerah-cerah gitu aja. Oke, kita simpan lagi ya, taruh lagi. Oh, yaudah kalau gitu kita cari tempat lain lagi ya. Tunggu, tunggu. Nah, di situ ada macam-macam barang. Ayo kita lihat lagi. Let's go. Wow, ini ada sepatu bagus banget deh. Kayaknya cocok banget ini sama Jenny. Tuh kan, semakin cantik. Jenny semakin cantik dengan sepatu ini. Terus di situ ada juga pando ya ini. Cocok banget. Wow, Jenny suka banget dengan ini. Aduh, capek ya. Kita keliling-keliling nih. Kita lap muka kita dulu ya, pakai handuk. Oke, selanjutnya kita kesana lagi geser ya. Nah, di situ ada tempat latihan
breakdance. Wow, keren! Nah, teman-teman, di sini kalian bisa latihan breakdance. Yo, yo, go, go, lima, go, yo, yo, hebat, keren, keren. Nah, di sini Imin Jenny bisa jadi supporternya ya. Go, 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 go. Kalian bisa pilih macam-macam gerakan di sana. Hore, hore, wah, keren banget imannya. Go, ima, go, ima, go. Wow, kalau udah capek, kita cari yang lain lagi ya. Oke, selanjutnya di sini ada apa nih? Ada keranjang kayak gitu lemari dan ternyata di situ banyak baju dan celana ya. Coba Ima ganti celana dulu ah. Oke, bagus juga nih dipakai. Nah, di sini ada kaset. Kaset ini keren banget loh. Tuh. Ini juga mau pegang. Wah, wow, keren banget ya. Tapi ini kayak mana sih? Nah, kalian bisa tap-tap, klik lagi. Tuh, berubah kan jadi piringan hitam untuk nge-DJ. Wow, keren ya. Jadi di sini ada tempat nge-DJ-nya juga loh. Nah, udah. Oke, kita bawa dulu ya buat dikasihin untuk DJ-nya kaset ini. Oke, selanjutnya di sini ada apa ya? Wah, ada kaset lagi di sini. Tuh, kasetnya warna pink kesukaan Jenny. Oke, di sini juga ada tas loh. Kita buka ada apa aja? Ada baju, terus ada celana dan ada headphone. Aduh, keren banget ya. Tapi kayaknya Jenny lebih suka pakai bando deh. Kan lebih keren, lebih cantik. Oke, kalau gitu kita simpan dulu kaset-kasetnya di dalam tas ya. Nah, yang lainnya kita susun aja deh di situ. Nah, oke, selanjutnya semuanya sudah dirapiin. Oke, dibawa oleh Jenny tasnya. Lanjut. Ayo kita ke lantai dansa yang ada DJ-nya. Tapi bentar, ada sepatu keren. Oke, cobain ah Ima. Wah, wow, bagus banget. Ima suka deh dengan sepatu ini. Ima mau pakai sepatu ini aja. Nah, selanjutnya kita akan pergi kemana tuh? Oh ya, ke tempat break dance tadi ya. Neri-neri, let's dance. Ayo, let's go. Wow, keren banget DJ-nya. Iya nih, ganteng banget deh. Itu kayaknya tipenya Jenny. Aduh, kamu semuanya dibilang ganteng. Nah, sekarang kita taruh dulu tasnya dan kita siapin kaset-kasetnya. Oke, kita ke lantai dansa. Ayo. Nah, tapi sebelum itu Jenny akan memberitahu kalau di belakang poster ini ada saklar loh. Jadi saklarnya itu untuk lampu neon yang ada di lantai dansa ini. Tuh, lihat tuh. Tuh, kalau di bawah saklarnya berarti lampu neonnya akan berkedap-kedip loh. Tuh, jadi berubah-ubah kan warnanya. Ayo kita nari yuk. Nah, ini ada kasetnya, bisa berubah-ubah loh suaranya sesuai dengan piringan hitam itu. Yuk, DJ, go, 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 let's go, one, two, three. Tuh, bisa digantikan. One, two, three, asik. Ya ampun. Oke, selanjutnya kita akan cobain lagi kasetnya. Nah, gimana guys? Kalian sudah tahu kan salah satu rahasia di sini? Nah, ada lagi loh ternyata rahasia yang bisa dikeluarin oleh DJ. Ternyata si DJ ini bisa bagi-bagi stick loh. Stick itu glow in the dark. Nah, mau tahu caranya gimana? Oke, nanti kita kasih tahu ya. Oke, nah di belakang poster ini kalian naikin dulu ya saklarnya supaya lampu neonnya enggak kedap-kedip lagi. Tuh, jadi warnanya mantep ya, enggak dikedap-kedip. Oke guys, selanjutnya untuk dapetin itu warna, itu stick yang warna itu ya, kalian harus samain dulu warna lampu yang ada di lantai dansa ini. Jadi kali ini sini akan pilih warna kuning dulu ya. Tuh, kita rubah dulu ya semua lampu jadi warna kuning. Kalian klik aja lampu-lampunya jadiin warna yang sama semua. Tuh, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Kalau ada yang kelewatan, nanti DJ-nya nggak akan ngasih kita stick glow in the dark. Tuh, satu lagi tuh kan dilemparnya stick warna kuning. Wah, keren. Aduh, sekarang Ima aja deh yang pegang.
Nah, selanjutnya kita akan pilih lagi warna apa ya enaknya? Ayo warna pink aja, warna pink itu warna pink kesukaan Jenit. Tuh, semuanya kita rubah jadi pink ya, guys. Ayo satu lagi. Nah, itu dia. Pink. Glow in the dark warna pink kesukaan Jenit. Rubah warna jadi warna hijau. Ya, ya, semuanya kita hijauin, guys. Oke. Hop, hop. Ayo sedikit lagi semuanya jadi hijau. Ayo, come on DJ. Let's go. Ya, itu dia. Sip, warna hijaunya, guys. Tuh, jadi kita sudah dapat warna kuning, terus pink dan hijau. Yuk, go. Aduh, capek nih. Iya, ayo kita lanjut lagi. Ayo. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya mencari secret and hack yang ada di Up Dance. Let's go. Eh, tungguin. Nah, ini tadi ketinggalan. Nah, tuh jadi stick glow in the dark ini bisa menerawang dinding kita loh. Tapi supaya lebih terang kelihatan, maksudnya kita matiin dulu ya lampunya supaya lebih jelas apa yang ada di dinding tersebut. Tuh, semuanya kita glow in the darkin ya. Pakai stick glow in the dark maksudnya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, jadi di sini kita lihat ada lagi loh rahasianya yang ada di gambar burung. Tuh. Wah, keren. Eh, bentar, BTW itu 10.20 itu maksudnya apa ya? Kayaknya ini jam deh, jam 10 lewat 20. Ayo kita cari jam. Nah, itu dia jamnya. Oke, coba kita lihat ya gimana caranya supaya sesuai dengan secret yang ada di gambar burung tadi. Oke, coba kita atur dulu ya jamnya, jam 10 lewat 20 menit. Ayo cepat kita ganti dulu ya teman-teman. Tuh, kita puterin dulu jam jarum panjangnya ya di arah nomor 4 atau jam 20. Nah, itu tadi jam 10.20 isinya ada macam-macam loh, terbuka sendiri. Tuh, ada kacamata juga, ada kalung. Ima aja deh yang pakai. Wow. Nah, ini kita keluarin dulu ya semuanya. Ada botol-botol, ada baju, terus ada celana. Eh, coba Ima pakai deh celananya. Wah, keren banget, cocok deh buat Ima. Nah, itu satu lagi ada apa tuh? Wah, headphone juga. Keren ya. Wah, tapi kayaknya pakai topi lagi aja deh. Nah, teman-teman gimana? Kalian udah bisa kan nemuinnya? Tuh, nah. Jadi, kalian bisa buka jam ini. Tapi temuin dulu ya rahasianya pakai glow stick. Oh iya, ayo kita cari lagi ke seberang yuk. Teman-teman, ayo. Tungguin ya, tungguin cantik. Nah, teman-teman, di sini ternyata ada lemari rahasia loh. Wow, coba kita terawangnya. Pakai glow in the dark warna pink kayaknya nggak jelas deh. Coba kita warna yang lain ya. Coba warna kuning aja. Tuh, jelas banget, guys. Tuh, dia harus pakai magnet ternyata untuk buka lemari besi. Ternyata ini besi loh. By the way, di mana sih tempat magnet itu? Kamu tahu nggak, Janet? Iya, tahu dong. Kan magnet itu ada di kelas kita loh. Ada di sekolahan, di lemari, di bawah sekali. Ayo kita ke sana. Janet aja deh yang ngambil. Oke, ini kita ke sekolahan dulu ya. Jangan lupa kita masuk ke kelasnya. Oke, Janet akan mengambil magnetnya tuh. Ada di lemari yang paling bawah itu tuh. Warna hijau ya, ada magnetnya. Nah, ini adalah magnet yang cukup besar. Aduh, pasti berat banget nih. Aduh, sakit deh. Aduh, ya ampun, magnetnya ternyata berat, guys. Oke, nah ternyata kuat banget nih. Tuh, dia langsung mau deketin besi-besi yang ada di sekitar. Ya udah deh, kita langsung aja balik ke tempat tadi ya. Let's go. Nah, ini dia magnetnya. Tuh, berat banget loh. Ima, aduh sakit tangannya. Aduh, kamu gak usah lebay deh. Mulai ya. Tuh, lihat tuh, kuat banget kan. Tuh, magnetnya, iya. Ayo kita buka lemarinya. Oke, teman-teman, tuh kan langsung terbuka lemarinya. Wah, banyak banget ya isinya. Ada apa aja sih? Oh, ini ada masker untuk ngebombet ternyata. Tuh, Ima warna pink ya. Eh, kok Ima ya? Ini pink. Ima yang hijau aja.
Nah ini juga ada kaset-kaset untuk nge-DJ. Wah ini apaan sih, kayak permen ya. Wah apa sih ini cacing-cacing ini? Apa sih ini, untuk apa ya Ima ya? Apa ya itu Janet? Coba Ima lihat juga. Tuh kalau dibuka, oh kayaknya ini stiker deh. Tuh bener kan stiker, tuh banyak banget ya gambar-gambarnya lucu-lucu. Nanti kita coba deh stiker ini buat ditempel di dinding. Iya, good idea. Tuh kita simpan lagi aja barang-barangnya. Nah, jadi kita cari lagi deh secret and hack-nya ada apa aja. Oke, lanjut. Oh, di sini ternyata tempat menempel stiker yang kita temuin di dalam lemari besi tadi. Tuh, bagus banget kan stikernya, bisa kita tempel di dinding ini. Tuh, ini khusus ya buat kita coret-coret atau gambar-gambar sesuai dengan imajinasi kalian. Keren. Nah, tapi nanti bersihin dulu juga bisa kok di sini. Tapi kita coba dulu dong pakai semprotan yang ada di sini. Tuh, itu adalah tempelannya. Terus kalian semprot aja, jangan lupa pakai penutup botolnya ya. Wow. Tuh, kalian bisa ambil lagi cetakan yang ada di lemari sebelah kiri. Nah, kalian semprot aja kan. Tuh, nanti botolnya akan ngeluarin isi warna-warni loh. Tuh, kita coba lagi yang warna biru. Pakai tutup yang tadi. Tuh kan, jadi kalian bisa gambar-gambar di dinding yang khusus ya, jangan sembarangan. Oke, di sini juga kita bisa bersihin dindingnya supaya kalian bisa gambar lagi. Tuh, jadi semuanya bersih lagi, guys. Oke, gimana kan? Cantik kan jadinya bersih, nanti kalian bisa gambar lagi sesuai dengan keinginan kalian. Udah bersih. Wah, keren banget ya. Oke, kita susun lagi deh. Tuh, biar rapi lagi. Jadi kita nanti mainnya bersih. Tuh. Oke, lanjut kita cari lagi ya. Ada apa lagi ya di sini? Kayaknya udah habis deh. Kayaknya udah habis ya. Ini tinggal cetakan-cetakan aja di sebelah sini, dan ada juga beberapa piringan. Oh iya ya, tuh piringan lagi sama ada jaket loh. Oke, gimana? Udah semua ya secret and hack yang ada di Kukansa ini. Wah iya deh. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya kisah kita hari ini, membongkar rahasia yang ada di Kukansa. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, like, subscribe juga loh. Yang paling penting jangan nonton aja ya. Iya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye. 1, 2, 1, 2, Saraniu. 1, 2, 1.